Mereka dibenarkan masuk supaya dapat meneruskan kehidupan lebih baik di negara ini. Namun, timbul dilema apabila etnik Rohingya ini seperti juga warga asing lain berleluasa berniaga secara haram di beberapa lokasi. Jika warga asing lain akan lari bertempiaran apabila diserbu pihak berkuasa, tetapi tidak bagi etnik Rohingya yang seolah-olah kebal berbekalkan perisai kad UNHCR. Sedangkan mereka juga perlu mematuhi undang-undang negara ini. Ikuti tinjauan Juliana Syarin. Pasar Harian Selayang sudah sekian lama didominasi etnik Rohingya berniaga secara haram di kaki lima. Ini bukan kali pertama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur melakukan operasi ke atas mereka. Difahamkan, rondaan dilakukan 24 jam di Pasar Harian Selayang ini dengan serbuan 3 kali sehari, pagi, petang dan malam. Namun semua itu tidak cukup menakutkan peniaga berkenaan. Biarpun Undang-Undang Kecil Pelesenan Penjaja dan Gerai Wilayah Persekutuan menyatakan dengan jelas warga asing tidak dibenarkan berniaga termasuk bekerja sebagai pembantu. Lihat saja gelagat mereka ini bertempiaran melarikan barang jualan kerana takut dirampas. Tetapi tidak langsung gentar apabila ditahan. Sebabnya, apabila ditunjukkan kad UNHCR, penguatkuasa terpaksa melepaskan mereka kerana tiada tindakan boleh diambil ke atas mereka. DBKL menyediakan 754 lesen kepada peniaga tempatan di dalam Pasar Harian Selayang ini. Namun, banca menunjukkan terdapat lebih 3,100 peniaga warga asing Bangladesh, Myanmar dan juga Indonesia berniaga secara haram di luar daripada pasar ini. Dan majoritinya 1,800 adalah warga Myanmar iaitu etnik Rohingya. Tidak hanya berniaga secara haram di kaki lima pasar, keadaan tempat tinggal mereka berdekatan pasar ini juga cukup kotor. Oh, memang saya tak setujulah. Kalau boleh warga asing berniaga ni kena ambil tindakanlah, tak boleh keluarkan dari sini. Bagi yang berniaga betul-betul ada tapak aje yang ada kat dalam ni boleh berniaganya. Yang mereka kat luar ni saya tak setujulah pasal menyusahkan kita. Satu nak masuk susah, parking semua jalan sempit. Walaupun warga Rohingya, tapi boleh satu tempat untuk dia lah. Kau nak sokong untuk warga Rohingya. Saya tak puas hati dan saya tak yakin dengan kualiti produk tersebut sebab banyak yang campuran. Saya yakin dengan pembelian tempatan kat dalam. Walaupun dia tepi jalan, lebih senang nak beli, kadang-kadang lebih murah ke. Tapi kualitinya tak yakin sebab biasanya kalau dia tengok udang ke banyak yang ada campur masuk air semua, saya tak yakin dengan itu. Saya biasa beli dengan, kadang-kadang saya akan beli dengan satu pembeli saja sebab yakin dengan pembelian tersebut. And then biasa pergi pun dengan market yang kat dalam sebab diorang dapat barang daripada kualiti yang itu biasanya barang daripada pungutan. Rata-rata peniaga warga tempatan yang mempunyai lesen telah berniaga lebih 20 tahun turut mengeluh. Lambakan peniaga asing di barisan hadapan pasar menutup periuk nasib mereka. Dulu saya petai sana 12 ikat, 15 saya habis. Sekarang 5 ikat pun susah nak habis. Sebab warga asing. Orang kita pun suka belanja dengan warga asing. Tapi orang ni dia tak jujur tahu. Udang menjual udang di bawah dia pun menipu. Dia cakap orang Malaysia suka ditipu. Dia beli udang sekilo. Tapi 600 gram. Saya selalu tolong Melayu. Dia beli udang dulu orang tua, beli udang 3 kilo. Saya timbang, saya keluar kena esnya. 2 kilo pun tak dapat. Dek, kalau dia lindungi, Pak ya, Dek ya. Memang mari lindungi. Tapi kita warga kita pentingkan dulu. Betul tak? Kalau kita warga kita tak makan, dia orang makan macam mana? Tapi masalahnya, diorang ni dia ada pas pelarian. Operasi pun bila tangkap dia lepas balik. Betul, sebab betul. Dia ada pas pelarian. Kalau dia tak kerja kat sini, dia nak kerja mana? Kerja kilang pun tak boleh. Dia pas pelarian, kerajaan Malaysia pun dah terima dia sebagai pelarian. Memang operasi pun tak boleh tangkap, tak boleh buat apa-apa. Habis tak kerja macam ni, dia nak kerja mana lagi? Cuma bagi kilang pun tak boleh masuk, supermarket pun tak boleh. Jadi cadangan akak kepada Rohingya ni nak buat apa dengan dia? Tak kisah. Dia meniaga, dia kerja bagi dengan dia kita. Peluang lah. Bagi peluang untuk dia bekerja dengan kita secara baik. Macam ni tak ada masalah. Cuma jangan mengganggu cara kita mencari rezeki ni. Jangan dia pula nak potong jalan. Apa yang disuarakan peniaga dan pembeli itu ada benarnya. Namun, tidak semua pelarian Rohingya berniaga secara haram. Segelintir mereka memilih untuk bekerja dengan peniaga tempatan dengan gaji RM30 ke RM50 sehari. You tak ada meniaga luar sana? Tara, saya sini saja. Itu luar sana meniaga salah tahu. You tahu ah? Tahu.
Abi, you kenapa tak bagi tahu kawan itu semua? Hari-hari bagi tahu, hari-hari bagi tahu tak guna. Dia ke kita sehari makan, kita biar jangan campur sama saya. Itu salah hari-hari tangkap mah menteri ya. Hari tangkap dia kita lagi. Kita bagi tahu dia itu salah. Kita antam ada lagi yo. Kadang-kadang timbangan dia kurang jual kan. Saya tak suka mah betul-betul mah itu tak ada halal mah. Jangan bagi jual. Bagi tahu pun dia tak dengar. Ekoran masalah tidak berkesudahan itu, Dewan Menteri Kuala Lumpur tampil dengan cadangan supaya etnik Rohingya ini menyertai program latihan khidmat negara PLKN. Ia bagi membolehkan mereka mempelajari budaya masyarakat tempatan termasuk bahasa sebelum dibenarkan bekerja sebagai pembantu kedai di pasar. Cadangan itu disuarakan pengarah penguat kuasa DBKL Azman Mahmud. Mengikut rekod UNHCR, terdapat 29,000 pemegang kad UNHCR di sekitar ibu negara. Kebanyakannya tinggal dan bekerja secara haram di sekitar pasar besar. Atas dasar berperikemanusiaan, pelarian ini katanya perlu dibenarkan untuk mencari makan dalam tempoh mereka masih berlindung di negara ini. Namun, bukannya sebagai peniaga. Kita kena duduk satu semeja dengan pihak ni dari segi UNHCR untuk menyelesaikan dari aspek jangka panjang. Cadangan kita adalah untuk mencadangkan untuk dihantar khusus mereka-mereka ni ke PLKN. Kita akan keluarkan satu, mungkin pihak UNHCR akan keluarkan satu sijil. Dan sijil ni kita akan bawa bersama-sama untuk kita boleh kita berbincang dengan pihak ni apa penjaja untuk mereka ni ditawarkan sebagai pembantu gerai. Cadangan DBKL supaya pelarian Rohingya dibenarkan menyertai program PLKN ditanya kepada Menteri Wilayah Khalid Samad. Ujar beliau, pihaknya tiada masalah membenarkan pelarian ini bekerja. Idea itu katanya akan dibawa ke mesyuarat kabinet dalam masa terdekat. Wabi, sorry, satu lagi. Yeah. Ada cadangan mengatakan bahawa nak bawa mereka ini, yang Rohingya ini, menjalani seumpama macam PLKN itu supaya dia dapat mempelajari budaya. Mungkin itu satu cara dan kita boleh manfaatkan kem-kem yang sekarang ini sudah tidak digunakan untuk memberikan latihan kepada mereka. Dan ianya akan membantu mereka juga supaya mereka bukan sekadar datang sini, lepas tu tak ada apa-apa manfaat dari segi kemahiran, dari segi latihan dan sebagainya. Kita berikan supaya akhirnya bila mereka balik ke negara mereka, ada peningkatan ya, yang telah mereka capai melalui keadaan di mana mereka berada di sini. Malah, keadaan sama juga boleh digunakan ke atas pelarian Syria. Tambahnya, kos untuk menampung PLKN bagi pelarian Rohingya itu nanti boleh diambil daripada bayaran permit yang akan dikenakan apabila mereka mula bekerja. Kalau ianya dapat diurus dengan baik, maka kita boleh kurangkan jumlah pekerja asing yang kita ambil daripada Bangladesh, daripada tempat-tempat lain, kerana secara logiknya pelarian UNHCR ini dia lebih memerlukan. Apa salahnya kita benarkan mereka bekerja dan mereka boleh kekal dalam kemahiran yang mereka perolehi supaya satu ketika kelak bila mereka dapat balik ke negara mereka, mereka boleh bekerja di sana. Saya kini berada di tapak projek Pasar Harian Selayang yang baru yang akan menempatkan bangunan 5 tingkat yang terdapat pasar, gerai dan juga pejabat yang akan memuatkan kira-kira 1,000 peniaga dijangka siap pada tahun 2020. Dan ini juga menjadi sasaran DBKL untuk mengurangkan atau membersihkan peniaga warga asing yang berniaga secara haram di luar sana. Juliana Syarin, Selayang, Selangor.